saya menjawab pertanyaan, bukan saya membuat-buat untuk merusak hubungan. Yang kedua, itu pengajian di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV. Yang ketiga, pengajian itu lebih 3 tahun yang lalu, sudah lama. Assalamualaikum pemirsa Jejak Digital. Barusan kita udah saksikan ibu video yang lagi viral nih soal UAS yang juga dilaporkan terkait penistaan agama. Kemudian UAS juga tadi kita lihat ada klarifikasi, video klarifikasi bahwa itu video bukan untuk publik. Dan juga itu video sudah 3 tahun lalu. Nah, kita mau bincang bahas hal ini. Apakah kalau itu video yang bukan untuk publik ataupun video yang udah lama masih bisa dilaporkan? Karena ini kan sudah mulai banyak yang melaporkan nih terkait apa pasal yang dilaporkan adalah penistaan agama gitu. Iya, jadi kebetulan saya juga tadi sempat ikutin kan perkembangan apa di media sosial tuh, di Twitter tuh sempat ramai juga soal konten-konten video itu. Nah, ternyata baru diketahui bahwa pernyataan itu, ceramah itu dilakukan di dalam masjid ya. Di dalam masjid. Nah, kemudian seolah-olah sedang menjawab pertanyaan dari salah satu jamaah dan ternyata sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Nah, itu yang kita dengar dari klarifikasinya UAS kan soal itu. Nah, tetapi saya kira bahwa kalau misalnya kita mau bicara soal proses hukumnya ya. Nah, soal ketentuan hukum yang kemudian berlaku ini kan pertama kalau dikatakan misalnya 3 tahun itu sudah berlalu gitu kan, berlalu, tetapi yang lalu biarlah berlalu, mungkin dia iya, itu. Faktanya kemudian itu masih banyak tersebar juga dan kemudian masih, di YouTube juga masih bisa didapati. Masih bisa diakses. Artinya orang atau publik itu masih bisa kan mengakses itu. Masih bisa mengakses, melihat, menyebarkan. Bisa melihat satu konten yang sebetulnya ada indikasi ya, dugaan tindak pidana di situ. Jadi kalau kita kemudian melihat kalimatnya itu, kan di situ dikatakan bahwa saya nggak tahu mungkin kalau di kepercayaannya umat Kristiani itu haleluya itu apakah satu hal yang sakral gitu. Karena kan di situ dikonotasikan bahwa seolah-olah baik itu haleluya kemudian palang salib itu sebuah simbol keagamaan yang ritual itu sakral itu kan di kita tidak menutup tidak bisa menutup mata gitu loh bahwa itu memang dihinakan dengan mengatakan bahwa itu adalah kafir. Nah, itu. Artinya bahwa perasaan itu terbukti telah menyinggung kan perasaan umat beragama lain dan itu terbukti karena akhirnya kemudian sudah melaporkan. Nah, kalau kemudian misalnya kita melihat dalam perspektif hukum mengatakan bahwa itu 3 tahun sebagaimana pembelanya UAS juga sangat tidak beralasan. Kenapa? Karena kalau menurut ketentuan hukum itu kan belum masuk daluarsa. Daluarsa itu ada. Ada dalam hukum itu daluarsa itu sekitar 12 tahun. Jadi sebetulnya masih bisa dilakukan penuntutan terhadap peristiwa itu kalau alasnya 3 tahun. Kalau kemudian itu disampaikan secara internal, hukum itu sebetulnya tidak melihat apakah dia disampaikan di dalam khusus internal atau enggak gitu loh. Karena kalau kemudian di dalam apapun, kalau di situ ada dugaan tidak pidana dan ada aturan yang kemudian melarang, tetap bisa diproses tetap hukum. Bisa diproses, misalnya contoh dalam kasus dugaan tidak pidana asusila kan, contoh kasusnya Aril gitu kan, atau Aril kemudian bisa melakukan tidak pidana asusila yang kemudian itu disebarkan. Malah di kamar ya? Iya, kan bisa aja Aril kemudian mengatakan bahwa loh siapa suruh disebarkan? Itu kan mau, saya suka sama suka dan itu dilakukan di dalam kamar dan nggak perlu ada orang yang tahu. Tapi kan proses hukum tetap bisa diberikan dipertanggungjawabkan terhadap yang bersangkutan, Aril termasuk yang kemudian menyebarkan. Nah, saya kira yang paling penting dalam apa pembelajaran yang bisa kita petik dalam video-video itu pertama adalah bahwa silakan proses hukum kemudian misalnya tetap dilakukan karena ada atau suka tidak suka ada sekelompok orang
atau ada umat beragama lain yang merasa tersinggung, ya, perasaannya dengan pernyataan itu, saya kira tetap bisa diproses dengan pasal ketentuan 156A KUHP itu, yang menyinggung perasaan umat beragama lain. Jadi kalau misalnya dibacakan itu, bunyi pasalnya adalah setiap orang yang dengan sengaja di muka umum kemudian mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahguna atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang itu tidak menganut agama tertentu. Artinya ada perasaan, poinnya di situ yang tersinggung dengan penyebutan kalimat haleluya atau kemudian simbol salib itu dikonotasikan sebagai bentuk kekafiran jin atau segala macam. Nah, itu silakan kemudian diuji dengan pasal 156A. Jadi saya kira masih sangat relevan kalau kemudian itu bisa dilaporkan. Tetapi yang paling penting adalah ini khusus untuk teman-teman yang aktif juga di media sosial atau pegiat media sosial yang kemudian suka atau tidak suka, mungkin niatnya ingin memberitahukan, mungkin niatnya memprotes, tapi ketika dia kemudian memposting itu, atau mengunggah, menyebarkan konten yang isinya, isinya kan ada dugaan penodaan agama atau penyalahgunaan walaupun dengan konteks ataupun beragama konteks lain. Hah? Penyebarannya misalnya dengan konteks ataupun tanpa konteks, iya, tetap bisa diuji. Baik dengan konteks atau tanpa konteks, tetap bisa diproses ketika itu bisa disebarkan dan bisa diakses oleh orang lain. Nah, itu ada ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu juga tentang ya? Hate speech. Itu tentang kebencian sara. Jadi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Kan sara itu. Iya, sara. Sara ditujukan kepada umat Kristiani yang merasa tersinggung. Simbol agama yang kemudian digunakan dan ditujukan kan kepada agama tertentu kan, dan itu disampaikan, itu kemudian disebarkan. Nah, mereka yang melakukan penyebaran itu bisa diproses hukum juga bisa berdasarkan pasal 28 ayat 2. Nah, ini buat pembelajaran juga kepada teman-teman ya, agar bisa supaya sehat, berhati-hati juga nih yang menyebarkan itu. Jangan sampai kemudian niatnya mungkin baik gitu kan, memberitahukan, tetapi kalau kemudian polisi dengan segala kewenangannya bisa melakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan, ya bisa terjadi. Misalnya dalam kasus Ahok kan kita bisa melihat kan, Ahok tetap diproses hukum karena dia menyampaikan, tapi dia tidak dikenakan dengan undang ITE, gitu loh. Peristana tapi dengan ya, dengan pasal penodaan agama dan kemudian yang menyebarkan ya, ada Buniani. Nah, itu juga bisa dilakukan secara pidana. Nah, inilah yang kemudian buat proses edukasi hukum kepada teman-teman yang aktif di media sosial. Oke. Penjelasan yang sangat detail ya dari Bib Anas, dan pesannya sih sebenarnya cuman satu, bahwa kita pelaku media sosial, pegiat media sosial atau siapapun juga, jangan lupa untuk selalu hati-hati, terutama jika itu kontennya sensitif, itu sebisa mungkin kita harus berpikir 2-3 kali untuk menyebarkan. Karena tadi disampaikan oleh Bib Anas bahwa kemungkinan kita maksudnya baik, tapi ternyata ketika diuji itu malah bisa kena pasal. Jadi ingat itu ya, pemirsa Jejak Digital, supaya kita harus selalu hati-hati, selalu baik, selalu sehat, selalu positif, dan yang paling penting, kenapa? Karena di penjara itu nggak enak. Saya kira itu.